Ini benar-benar di ujung ya dari zona aman tuh. Oke, Iwan dengan MP-nya. Oke, dia melakukan satu orang musuh langsung jadi tembakin tapi nggak kelihatan. Terhalang terlalu jauh ya. Halo, aduh. Bau. Mati dong, ya ampun. Kan aku bilang ke zona aman itu dia di atas terus loncat. Jadi meninggal kan, zonanya gue udah sakit ya, tinggal segini soalnya. Udah full guys. Kok udah penuh? Iya nih pada antusias. Mungkin di kedepannya di update berikutnya Free Fire 100 orang guys. Kayak PUBG ya, banyak orang. Oke, hari ini kita nge-chase. Yeay. Tadi udah ditulis loh 14 passwordnya. Jangan ngeguys guys. Biasakan kalian tuh bocil-bocil boleh barbar di FF, tapi jangan barbar di kolom komentar ya. Oke. Nah, jadi sih kita sudah dalam pesawat, teman-teman. Kita spek siapa ya? Kalian ada permintaan enggak kita mau spek siapa? Ini kita spek yang jago deh nih. Shinobi jago nih guys, kita cari ya. Dia ikut main gak ya tadi? Aku lupa juga. By the way, ini gak ada suaranya ya? Kok dia nomor 1 nih? Kita spek dia ya. Oke guys, Shinobi turun di Brasilia. Jadi kayaknya dia pengen hadiah juga nih ya. Kill 10 dapat Alo nih ya, atau Diamond. Dia bilang tadi pengen dapat Elite. Pasti emang sih juga ya, curang nih Officer Angelova. Oke, jadi ini kayaknya cukup banyak juga nih yang bakal turun di Brasilia. Aku paling nge-spek sambil bacain komen kalian sedikit-sedikit ya. Boleh spam, jangan spam dong. Mending main game Mobile Legends, janganlah. Kita gamer, kita gamer perang. Kita gamer, kita gamer perang ini. Oke guys, Shinobi sudah lagi looting-looting dulu nih. XM8 menjadi senjata andalan Shinobi ya kalian ya. Yang belum tahu. Oke, dia dapat SAS dulu situ. Kita lihat ke yang lain. Wah, nomor 2 sudah tumbang di situ ya guys. Tadi dia kalau nggak salah turun di Brasilia juga. Kita lihat ada KMGT nih ya. Ini juga viewers yang sering mabar sama aku nih. Kita bunuh nih guys nih. Kita highlight ya dia ya. Nanti kita sering sering. Oke, mulai tembakin lebih jauh dari sana. Tapi dia belum megang apa-apa, udah megang shotgun ya sama yang MP ternyata. Oke, P90. Wah, kayaknya Shinobi nggak ada. Di sana satu orang gak kena, udah kena pala tadi ya, gak kelihatan damage 130 di situ. Dikit lagi itu gak kena dong asli, itu udah bocor parah. Wah, hilang di gocek lagi. Langsung dia headshot guys. Dia by the way punya taktik gitu loh, yang kayak kalian tahu gak kalau pasti pada pernah nonton yang Om Budi gitu kan, yang Budi Gaming itu. Jadi apa sih? Nembaknya langsung ke atas ya, jadi kena palanya gitu loh. Itu nggak bisa aku kayak gitu. Nembak biasa aja nggak bisa, gimana kayak gitu ya. Oke, kita lihat yang lain nih ya. Ada yang barbar juga kan nih, selain di Brasilia nih. Ini juga Brasilia pada main aman juga nih kayaknya nih.
nggak ada, masih aman. Ada Bunaken. Wow, Bunaken ya, kayak nama-nama Jepang gitu gak sih? Oke, ada Rich Ambiar ya, kayaknya lagi ambiar nih, lagi galau dia. Lagi berenang-renang ya, jangan bunuh diri. Kita cari lagi teman-teman. Oke, di sini ada Clans. Di Brasil dia lihat musuh ya itu ya di depannya. Kok kayaknya bakal dikejar nih guys nih. Oh enggak, medkitan dulu. Oke, medkitan dulu aja lah. Kesehatan itu penting ya, jadi dijaga, cok. Ada Zip. Oh, lagi pokok sama orang Clans di situ lagi loot, lagi medkitan tadi ya teman-teman ya sebelumnya ya. Aduh sayang banget ya. Hati-hati kalian kalau medkitan ya, jangan sampai kebokong gitu. Oke, ada Rose di sini guys. Tampaknya dia sedang main aman ya, pengen confirm aja udah, gak usah kill 10 katanya ya, yang penting ikut custom room Spy Angel gitu, anjay. Oke, ini ada siapa nih? Bos! Kadang tuh kalian namanya unik-unik ya, pakai simbol-simbol, jadi kadang gak kebaca gitu ya di handphone aku ya. Bukan handphone aku yang kentang, HP kalian kayaknya yang alay. Kita cari lagi guys. Oh, ini udah ada yang kill 3 tadi ya, nomor 34 nih, tapi sayang dia udah mati guys. Kita cari nih bocil-bocil barbar, mana nih bocil-bocil barbar nih. Oke, ada Zack di sini. Tampaknya Zack sedang mencari-cari musuh, posisi musuh mungkin. Lagi ngendok juga, mungkin sedikit lagi capek gitu ya. Kita lihat Storm. Oke, Storm di field dan sepertinya masih aman. Ini juga si Ambiar di ujung map ya, buset. Kesepian itu. Wow, aku baru tahu ada terowongan di sini loh, sumpah. Gila, si Major ketahuan banget gak pernah main Clamber Mill nih. Terus baru ya. Oke, Bunaken sepertinya ketemu musuh di sini guys. Soalnya dia lagi med kitan ya. Bisa lagi gimana nih? Tak ada yang barbar-barbar ini. Tak ada yang war-war ini. Game perang ini loh, jangan pada ngendok dong. Oke, kita lihat Trepo. Oh, tadi ada musuh guys. Oh, ada Alizar nembak menggunakan P40-nya tapi tidak kena di sana guys. Oh, ada Sword Trepo lagi ya. Oh, bentar. Karena satu orang yang lagi kabur terus ngalihin terus. Kayaknya sekarat ya dia kabur ya. Oke, berpapasan tapi sayang terlewati. Langsung dikejar lagi. Gak ketemu guys. Sekarang, oh sayang kurang cepat tangannya. Ayo semangat. Gak kena lagi, masih keliling lagi guys. Ini main gocek-gocekan ini ya. Main kucing anjingan. Oh udah mati belum sih? Kok gak jelas semua orang berdua. Gak jadi kalian berantem. Oke, kita pindah ke yang lain. Oke, ada Repo di sini. Repo kayaknya sedang langsung aja dengan shotgun. Kepal dikeluarkan sangat sekarat di sini cok, 15 HP. Gulung-gulung, sosis gulung. Bukan HP aku yang kentang tapi HP kalian alay. Lah Dobby mati, Dobby najong banget. Ya, kita mau highlight dia mati dong. Oke, ada Cares Limit. Apa nih guys namanya ini? Cares Limit. Aduh. Mana nih yang kill 10? Gak ada yang kill 10 ini guys. Susah ya kill 10 ya, emang sih sengaja loh. Tapi tadi ada yang kill 13 loh, kalian tuh sebenarnya bukannya susah guys, tapi emang harus latihan lagi ya. Si Angel aja gak bisa, bodo amat gitu kan. Oke, kita lihat lagi kok. Mana nih ya, ini Repo tadi lagi war nih guys, gak ketemu juga sama kami. Oke, ada Alizar di sini dengan 4 killnya, sedang memimpin dan sepertinya dia sedang ingin merombak Brasilia ya. Wow, ada 18 orang guys. Oke, ya Linda sepertinya melihat di sana dia sedang war dan ada yang main mobil-mobilan. Oke, granat langsung dilemparkan ke atas. Apakah bakal kena di sini? Tidak kena guys. Oke, langsung aja diras sepertinya. Langsung dimasukin di belakang tembak. Oke, 5 kill dapat oleh seorang Alizar. Anjay, kok gue ini kayak caster beneran ya? Padahal ngasal loh. Ngomongnya ngasal loh. Tapi dulu aku pernah jadi caster emang guys, tapi nggak mau dalemin lagi karena bukan keinginan utama aku mau jadi caster gitu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Cukup kita tadi ya. Oke, Roswa ngebug nih guys, emang game burik nih ya. Lagi turun pakai zipline tapi sambil jongkok gitu kan, enak ngambang dia. Oke, ada Jack di sini kayaknya. Tadi tuh Jack udah pindah nih, lempar apa dia sana. Ada musuh kah? Oke, satu orang di sana. Oh, kelempar ke arah yang berlawanan. Mental doi itu. Oke, bomnya meledak di atas. Hati-hati ya kalau lempar granat ya, bisa mantul lagi dia. Oh, oke, ini kayaknya bakal war nih antara Zack dan satu orang yang tadi. Siapa tuh ya guys ya? Kita tunggu ini. Wah, lama banget nih ya, pusing. Mana
Oke, satu orang keras nih guys. Kita tungguin ya sampai berantem, sampai ribut, sampai baku hantam di dua-duanya nih. Langsung masuk ke atas. Ditungguin. Tadi yang kill 5 mana ya? Kok enggak kelihatan sih? Mana guys? Ini ya. Oh, ini nih. Si Alizer ya. Apa sih benar enggak sih Alizer? Iya, Alizer namanya. Hexal. Titik Alizer. Oh, enggak naik-naik nih. Oke, naik nih berapa tuh? Lompatin, gak dilompatin situ ya. Kena palanya, kalau di posisi di atas itu hati-hati ya. Kalau kalian bisa kena dulu kalau naik ya. Ya aku juga tahu Kak Siva, gak usah dikasih tahu juga udah tahu ya. Gitu kan kata orang-orang ya, pasti kalian ngomongnya gitu kan. Ya aku gak ngasih tahu lagi deh. Bosen nih. Oke, langsung nih shotgunnya ditembakin guys. Belakang Alizer tuh. Eh, Alizer siapa namanya? Tolong ngomong aku. Oke, BNL dapat kill. Dan tuh Koki tadi dia enggak ngelihat ya musuhnya. Kalau dia malah ke depanin dia. BNL belakang. Digocek dulu guys, sedikit-sedikit demi sedikit. UMP-nya dipegang. Oh, UMP harus kalah dengan shotgun ya guys ya. Shotgun apa tuh? Shotgun kencang ya. Oke. Good. Oke, kalian. Job Zack, rambutnya lucu banget by the way, baru lihat aku. Kita cari lagi ya, ini sih ada Evos. Wow, Evos Mr. Nail, bukan Evos Mr. 05 ya, bukan ya, ini ML guys. Ini Evos Evosan ini, tau lah. Kita cari lagi, mana nih? Oh, yang kelima mati guys, ya Alizer guys, lihat di atasnya si ini ya. Oke, sini ada siapa namanya? Iwan, oke Iwan. Iwan sepertinya sedang berapa namanya ya? Apa ya namanya ya? Berhijrah, bukan berhijrah, apa sih namanya? Bermusafir gitu ya. Jalan-jalan kan, cari tempat. Entah tujuannya apa gitu kan. Oh, dia tahu di spek dia emot-emot. Oh, ya, kayak kamu lah nonton live streaming aku ketahuan nih kamu ya. Kita ke yang lain, Cok. STRL, halo. Masih no kill nih kayaknya nih. Oke. Ada yang deketan kan nih? Jauh-jauh nih teman-teman, Fire Bridge. Cares. Oke, di campsite. Ayo semangat 9 orang lagi. Ini Iwan ke Brasil, Iwan. Ambiar, ayo ambiar. Kamu enggak boleh ambiar loh. Hati boleh ambiar ya, tapi tetap barbar ya di map ya guys ya. Hati boleh ambiar tapi boleh ambiar. Ayo. Oke, Jack. Seorang Jack di sini memimpin. Dari awal hingga akhir masih di Brasil, Cok. Eh, aku mau bahasin komen kalian nih, lupa. Apa, guys? Enak nonton. Enak kalian nonton, ha? Halo, Kak. Halo, Aida Sushi. Jangan pakai YouTube mama kamu loh buat komen. Bikin YouTube sendiri. Oke, ada sini ada Bad Boy. Ini, by the way, aku suka banget sih ini bundle-nya ya. Bundle ini, Ragnarok ya. Tapi aku tuh selalu lupa gitu kalau mau beli bundle atau... Kemarin aja aku lupa ya, dari top up sedikit ya, 150 diamond ya. Itu aku gak ketinggalan dong, istrinya aku lupa buat top up. Padahal, oh, on red diamond suami saya. Oke, kita lihat nih si Bad Boy lagi luar guys. Di bawah ada orang guys. Oke, dia bersembunyi di balik kaleng. Kenapa kamu harus pakai kaleng, Joseph? Oke, Joseph, apakah di sana ada orang guys? Kenapa harus pakai kaleng, Joseph? Oke, dikeker-keker ke bawah, tapi seperti tadi ada siapa-siapa guys. Si Bad Boy sedang war dengan siapa di baku hantamnya. Aku sayang, ada namanya aku sayang ya, aku sayang siapa, aku sayang aku gitu. Oke, Ambiar, Ambiar masih gak ketemu siapa-siapa nih, Ambiar. Evos, oke sayangnya dia lagi berantem sama Evos ya ini ya, si Bad Boy ya. Oh, Evos sedang berantem dengan si Bad Boy, kok berantem war ya. Oke, kita lihat ya si Evos dan si Bad Boy. Jangan jadi bad boy ya guys ya. Kalian tuh masih kecil. Kalau udah gede jangan jadi bad boy nanti ya. Gak boleh loh. Jangan jadi fuck boy ya. Gak usah so ganteng. Oke? Aku orang suka ke distract ya. Lagi ngomongin apa bisa kemana-mana gitu. Emang gak gitu? Oke, Mr. Nail dan ada temennya, ada musuh dan sayang banget ya. Jump shotnya yang gak kena dan berhasil didapatkan oleh seorang Bad Boy ya. Di Bad Boy ya guys,
bad boy itu emang selalu jago ya. Jangan, boleh jago tapi bad itu nggak bagus. Kalian tahu apa aku nge-spek? Padahal ini delay loh ininya. Live-nya delay 30 detik kah gitu delay. Atau 60 ya. Oke, Iwan di sini masih nongkrong guys di atas bukit. Di atas sebuah di sebuah bukit yang ada pondoknya ya, pondok batu gitu ya. Aduh, gila ini mepet zona banget Iwan. Apa yang kamu lakukan di sana Iwan? Kalau mepet itu ayo. Ke zona aman ayo. Dia enggak mau kebokong kali ya guys ya. Ini benar-benar di ujung lah ya dari zona aman tuh. Oke, Iwan dengan MP-nya. Oke, karena dia berada dekat, orang musuh langsung jadi tembakin tapi nggak kelihatan. Terhalang terlalu jauh ya. Halo, aduh, bau. Mati dong ya ampun, kan aku bilang ke zona aman itu dia di atas terus loncat jadi meninggal kan, zonanya gue udah sakit ya tinggal segini soalnya. Guys, ini ada siapa ini? Aduh, susah banget namanya. STRL. Ada oke STRL. Nah, kalian tuh punya nama jangan susah-susah ya. Kalau kalian main di custom group, aku enggak akan aku sebut nanti soalnya namanya susah. Enggak aku spek nanti. Nah, kan ini namanya enak ya Ambiar gitu. Sebut siapa yang enggak tahu Ambiar. Oke, Ambiar ngeluarin emotnya lagi kalian ya. Segirang yang kalian ya. Oke, bad boy. Bad boy. Bad boy, kamu sedang menunggu apa? Mana nih guys, tiga lagi nih, tapi pada jauhan nih. Bad boy di dalam rumah, Ambiar di jembatan, begal dia ya di jembatan. Nungguin siapa, gak ada siapa-siapa loh. Ngapain di sana cok? Oke, ini ada STRL. Wah, kayaknya bakal ketemu nih ya si Ambiar sama STRL. Gak jauhan mereka nih ya. Nah, spoiler nih ya ke si Ambiar nih ya. Soalnya Ambiar kayaknya lagi nge-spek nih guys. Ini sampai pilek aku nge-spek. Aku pilek ya. Aduh. Aduh, perih sekali mata Siva Angel guys ya, gara-gara soft lens ini. Kalian hati-hati ya kalau pakai soft lens ya. Kotor nih soft lens aku nih, bikin perih anjay. Tadi aku mau pakai soft lens niatnya kan biar imut-imut gitu ya. Enggak imut-imut ya, sebenarnya itu soft lens minus. Itu lagi jelek supaya. Oke nih, si STRL sepertinya ketemu dengan si bad boy nya. I wanna be a fuck boy ya, gitu. I wanna be a fuck girl. Kalian setuju gak kalau aku jadi fuck girl? Biar menjadi. Oke, Ambiar langsung ditembak-tembakin di sana. Satu orang ketemu kayaknya si bad boy nih guys nih. Bad boy bukan? Atau si STRL sih? Aduh, si Fa Angel ke distract mulu deh tadi. Oh, si STRL guys, seperti yang aku bilang tadi ya, nih si Ambiar ketemu sama si STRL dan ini udah makin kecil jadi bakal ketemu sama si bad boy juga nih. Kita spek si bad boy aja ya, karena sepertinya yang bad itu menarik ya guys ya. Cewek-cewek itu suka cowok-cowok bad boy gitu. Enggak sih, enggak. Gimana ya, susah jelas. Langsung aja bad boy nembakin ke sana, enggak kena cowok. Cewek itu biasanya suka sama cowok-cowok yang bad gitu ya. Kalau good boy itu enggak suka, emang aneh. Kenapa ya? Aku juga gak ngerti loh, karena aku cewek gitu. Dan aku gak tahu kenapa aku begitu. Ih anjir, curcol, kenapa gue curcol anjir? Ya ampun. Oke, best boy langsung aja. Tengok-tengok kita yang ngasih top 2 nya. Tapi sayang banget, kanan best boy, oke, bagus. Es kepala dikeluarkan, tidak cukup cepat ya. Tapi boleh lah ya, kalau si Angel udah mati duluan gitu guys. Langsung aja digulung-gulung 4 kill, ayo 2 kill lagi, 6 kill tapi masih belum bisa dapat hadiahnya ya. Karena harus 10 kill, ayo berjuang kalian, kill 10 kan. Bad boy, langsung ke sana. 2 orang lagi war di sana, ayo bad boy sampah yang kita lihat ke yang lain guys. STRL, oke di batu ya, nyumpet di batu nih guys. Ambiar, apa kabar Ambiar? Kamu gak boleh Ambiar, ayo tunjukkan Ambiar, kamu hatimu Ambiar. Tapi
Kamu tetap barbar di sini loh. Ayo, lu takut dia nih kayaknya guys nih. Ayo jangan takut-takut loh guys loh. Gak boleh ambiar-ambiar. Oke, ini kayaknya enggak ada yang berani maju duluan nih guys. Kita inisiasi nih. Oke, bad boy mulai nembakin es kepal, tapi sayang itu udah enggak di es kepal itu. Udah di batu tuh, bad boy. Oke guys, siapa duluan yang berani nih? Es kepal dikeluarkan lagi dengan bagus, headshot ya, tadi headshot gak nih? Gak lihat lagi, kayaknya headshot deh. Oke, satu kali lagi pertarungan antara bad boy dan apa namanya, STR. Oke, bagus, bad boy menang pertandingan saat ini. Tapi sayang guys, gila sepertinya curang tuh aliansi, abis ini diskualifikasi. Yang mana yang aliansi, cok? Baru sadar aku di aliansi.